老夫灭害无数，只是想做点生意压老朽一筹。几位老怪物，你乱心还已久，回去。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Han Li dan Ku Hun yang telah berada di Pulau Tianxing, dan setelah mereka sampai di kota Sky Star, rupanya ada seorang wanita bernama Wan Xiu yang merupakan anak dari Wan Xian. Dan saat itu juga Wan Xiu langsung memberikan tur sekaligus menjelaskan tentang seluk-beluk kehidupan yang makmur di kota Sky Star tersebut. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan sebuah tempat yang mana ada seorang pria bernama Zhao Zheng yang memberikan mutiara memori kepada tetua pertama. Tetua pertama bertanya apakah Zhao Zheng kesini disuruh oleh Lao Liu, tapi Zhao Zheng menjelaskan jika dirinya tak berani. Lagi pula tetua keenam sekarang ini sedang mengasingkan diri. Dengan sangat terpaksa, dirinya sekarang justru mendatangi tetua pertama karena ia takut akan ada serangan di kota dari para monster. Setelah mengambil mutiara memori, tentu saja tetua pertama bisa melihat apapun yang telah terjadi sebelumnya. Huibing, Dajanglao. Lao Liu, rani lai. Dajanglao, shuzui. Shou zhao xi cheng. Tetua pertama juga merasa jika wajar saja kalau Lao Liu mengasingkan diri, karena memang Lei Peng telah melarikan diri dan masih banyak serangan dari para monster. Dan ia juga tak menduga kalau Pulau Kegelapan Mutlak terlalu berani, dan sepertinya mereka sudah bersandar pada seseorang yang memiliki kekuatan tinggi. Ternyata baru diketahui jika tetua pertama bernama Jin Kui yang berada di puncak Nashken Soul tahap menengah. Ia juga merupakan tetua agung di Istana Bintang. Zhao Zheng berharap jika tetua pertama tak menyalahkan tetua keenam, karena bagaimanapun ia telah berjuang untuk menahan semua serangan sampai menggunakan semua kekuatannya. Tapi tetua pertama menjadi kesal karena Zhao Zheng bukannya mengejar Lei Peng, tapi justru malah merebut sekte kecil. Meskipun begitu, Zhao Zheng menjelaskan jika hal itu adalah fitnah karena ia tak pernah melakukannya. Namun tetap saja tetua pertama telah mengetahui semuanya, dan ia juga tahu banyak sekali kebusukan yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti mereka. Tetua pertama memberikan tugas pada Zhao Zheng untuk memusnahkan semua monster level 6 ke atas dengan batas waktu 3 bulan. Dan jika dirinya tak berhasil, maka kepala mereka lah yang harus diserahkan. 支撑的重要领导，谁是？属下冤枉。我守卫统领。 Scene berpindah ke Han Li yang tak menduga jika serangga pemakan emas akan bereaksi terhadap rumput pemikat monster. Lagi pula hal itu bagus karena serangga itu akan bertambah banyak dan bisa digunakan olehnya saat pertarungan nanti. Han Li memberikan botol hijaunya pada Ku Hun untuk menanamkan rumput itu sampai umur 100 tahun, karena ia akan berkultivasi agar dirinya cepat naik ke ranah core formation. Setelah itu, Han Li segera naik ke atas dan bersiap melakukan kultivasi dengan semua bahan yang dikumpulkan oleh Wan Xiu. Ia juga memberikan pesan pada Wan Xiu agar dirinya fokus berkultivasi, dan sebaiknya pertemuan mereka tetap dirahasiakan. Kemudian Han Li segera memberikan perlindungan berlapis agar tak ada seorang pun yang mengganggunya saat ia berkultivasi. Bajia繁殖，不要浪费。我闭关解丹，哎，闭关解丹了。
Setelah semuanya terlihat aman terkendali, Han Li langsung melakukan proses pembuatan pil spiritual. Selama berhari-hari, dirinya berhasil membuat banyak sekali pil, dan ia berniat untuk menggabungkan pil monster agar bisa memperkuat rumput spiritual. Dengan semua pil yang Han Li miliki saat ini, seharusnya sudah cukup untuk dirinya bisa naik ke ranah Core Formation. Penerobosan ranah kali ini, Han Li harus bertaruh hidup dan mati, dan jika dirinya tak berhasil, maka ia tak akan pernah meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan waktu yang Han Li butuhkan untuk berkultivasi selama 6 tahun lamanya. Kembali ke tetua pertama yang berada di puncak tertinggi Pulau Tianxing, dan ia segera menghadap kepada dua orang suci. Orang suci itu bertanya mengapa Jin Kui datang ke sini. Ia pun langsung menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dan tentu saja dua orang suci itu sudah tahu masalah yang sedang dihadapi oleh Pulau Tianxing. Namun mereka berdua yang merupakan suami istri menjelaskan jika Jin Kui harus membuat keputusan sendiri dikarenakan mereka berdua sedang dalam hambatan penerbangan. Robosan. Mendengar hal itu, Jin Kui pun menenangkan mereka berdua karena dirinya pasti akan menyelesaikan semua masalah yang telah dibuat oleh Pulau Kegelapan Mutlak. Dan baru diketahui jika serangan dari Pulau Kegelapan Mutlak adalah hasutan dari kakak kedua orang suci itu, yang mana Jin Kui diperingatkan jika bertemu dengannya lebih baik ia lari atau membawanya ke tempat orang suci karena hanya mereka berdualah yang akan menghadapinya. Setelah Jin Kui pergi, rupanya ada seorang anak kecil yang sedang bermain, dan ketika terjatuh, ibunya itu langsung menolongnya. Ia juga memperingatkan anaknya yang bernama Ling Er untuk segera berkultivasi. 参见双生，想必二位已经知晓了。人正在突破瓶颈。吾辈突袭魁星岛，此前钻进来的漏网之鱼，且都交给你了。快去休息。 Scene berpindah ke Pulau Kegelapan Mutlak. Di sana terdapat pasukan yang sedang merayakan kemenangan mereka setelah berhasil menaklukkan sebuah pulau. Saat sedang asik berpesta, tiba-tiba saja datang Jin Kui yang langsung mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Sedangkan Wu Chou sangat terkejut karena kedatangan Jin Kui. Ia juga mengatakan jika dirinya tak pernah tahu apapun tentang Pulau Bintang Perdana yang dihancurkan, tapi justru benderanya kini dijadikan taplak meja oleh mereka. Dan ia berkata bahwa mungkin itu semua karena perbuatan tetua Gu yang berasal dari istana Liu Lian, yang mana ia menginginkan umur panjang dan bersekutu dengan para monster. Karena muak mendengar semua perkataan Wu Chou, tetua pertama pun segera menyuruh Ji Yin agar keluar. Tapi dikarenakan Wu Chou memberitahu bahwa leluhurnya itu tak bisa keluar, tiba-tiba saja Jin Kui langsung melancarkan serangan. Dikarenakan serangan itu jugalah Ji Yin langsung keluar mendengar panggilan dari tetua pertama. Ji Yin,出来。堂弟事态紧急，请大长老明鉴。 Saat itu Ji Yin datang untuk menyambut sang tetua, tapi tetua pertama mengatakan jika ia tak perlu berpura-pura lagi karena beberapa hari yang lalu gerombolan monster laut telah menyerbu kota Tianxing, dan karena sudah semakin marah, Jin Kui langsung menggunakan teknik bola api raksasa hanya menggunakan satu tangan saja. Meskipun hanya satu tangan, tapi Pulau Kegelapan Mutlak hampir hancur dibuat olehnya. Ji Yin yang melihat kekuatan sangat besar di depannya hanya bisa terdiam, dan ia pun merasa kebingungan bagaimana mungkin dirinya bisa disalahkan. Dan jika memang seperti itu, maka ini namanya memaksakan kejahatan. Tetua pertama menjelaskan, semenjak ia melayani dua orang suci itu, dirinya telah menghancurkan faksi yang tak terhitung jumlahnya. Dan jika semua orang kelakuannya seperti itu, maka pasti akan merepotkan dirinya. Lao夫灭害无数。
Namun Jiyin memberitahu bahwa dirinya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan ia tak pernah ikut campur urusan orang lain. Lagi pula sebelumnya ia telah menjelaskan posisinya kepada tetua keenam bahwasanya ia dan Pulau Yin hanya ingin melakukan bisnis dan menurutnya kali ini yang mau menghancurkan istana Tianxing adalah orang lain. Tetua pertama mengingatkan jika hari ini adalah peringatan untuk Jiyin dan 100 tahun ke depan ia tak mau mendengar bahwa dirinya ada hubungan dengan monster dan para orang tua itu. Jin Kui juga mengatakan bahwa ia tak bisa mengalahkan Liu Dao dan Wan Sangu. Tapi meskipun begitu, Jiyin yang berada di ranah awal Nashken Soul tetap bukanlah tandingannya. Sehingga ia pun langsung melancarkan serangan yang dahsyat saat itu juga. 闭关多年，这个老鬼提个醒，只想做点生意。老怪物，瓜葛，还不是老夫的对手，但是你这个元婴初期的老鬼。Jiyin mencoba menahan serangan yang terlampau besar itu. Tapi tetap saja hampir satu pulau dibuat hancur oleh tetua pertama. Jiyin berkata jika hari ini akhirnya ia bisa melihat kehebatan tetua pertama. Dan ia berjanji akan menahan semua bawahannya untuk tidak membuat masalah. Meskipun ia sudah berusaha, setidaknya pasti masih ada kelalaian. Dan seharusnya tetua pertama lebih mengerti akan hal itu. Mendengar perkataan tersebut, tetua pertama pun menghentikan serangannya. Ia tak mau berbasa-basi karena sebentar lagi ada sebuah tempat yang akan terbuka. Dan ia juga sudah tahu bahwa Jiyin memiliki rencana. Jiyin bertanya apakah kali ini sang tetua juga mau masuk ke istana. Dan ia langsung menjawab tentu saja karena permainan ini sangat menarik. Lagi pula ada beberapa orang yang umurnya sudah mendekati dan pasti akan berusaha mati-matian untuk masuk ke dalam. Yang mana tetua pertama pun segera membisikkan tentang rencananya pada Jiyin. Yang dimana jika Jiyin setuju, maka sampai mati ia harus berada di pihak istana Tianxing. Mengetahui hal itu, Jiyin meminta waktu untuk memikirkannya lagi. Dan tetua pertama pun pergi sambil mengingatkan jika istana surga langit terbuka, maka dirinya pasti akan mencari Jiyin kembali.小生是断了，老鬼，待这位乔言令色。有疏漏，是也要登殿。那处地方就要开启，暗示要进去拼生死了。这场好戏，吕索死在新宫这边了。你可愿答应？是，我再来寻你。就，你想。 Setelah itu, Ucou menanyakan kondisi leluhurnya. Namun Jiyin menjawab jika tetua pertama sudah keterlaluan. Ditambah lagi dirinya adalah pemimpin dari 6 tetua di istana Tianxing. Dan 200 tahun yang lalu, dirinya sudah mencapai ranah puncak Nashken Soul tahap menengah. Wuchou juga bertanya, sebenarnya tetua pertama meminta bantuan tentang masalah apa. Leluhurnya pun menjelaskan jika sang tetua ingin dirinya membunuh seseorang. Tentu saja Wuchou hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Scene berpindah ke Laut Bintang Luar, wilayah pengunci naga. Di sana terlihat monster raksasa yang bernama Lei Peng Thunder Rock. Saat itu ia dihampiri oleh seorang pria bernama Feng Xi. Feng Xi memuji seniornya itu, tapi rupanya Lei Peng sangat marah karena ia bersikap seperti manusia. Dan menurut Lei Peng sendiri, jika klan monster harusnya bersikap layaknya seperti monster. Feng Xi mengatakan bahwa sang senior telah memiliki banyak pengalaman saat melawan klan manusia. Lei Peng menegaskan bahwa ia telah membinasakan manusia untuk keadilan, karena mereka telah membantai para monster dan mengambil intinya. Dan menurutnya hal itu tak berbeda, hanya sejauh mana di antara mereka yang mampu bertahan. Lei Peng pun bertanya apakah yang Feng Xi inginkan setelah melepaskan dirinya, atau jangan-jangan ia hanya menginginkan sayap guntur miliknya saat ini. Namun Feng Xi menjawab jika ia sama-sama dari klan yang memiliki sayap dan hanya ingin mencari harta agar tak jatuh ke tangan klan manusia. Lei Peng tetap kesal karena sepertinya Feng Xi telah diracuni oleh kelakuan manusia. Tapi Feng Xi memberitahu jika selama ratusan tahun
tahun ini ia mempelajari tentang manusia di lautan dalam. Dan ia juga sangat marah karena klan monster justru malah diusir ke lautan luar oleh manusia yang lemah. Penjelasan Feng Shi memang menarik, tapi jika mengikuti perkataannya, bukankah mereka sama saja seperti klan manusia? Hanya bisa bergerak dalam lingkungan terbatas dan hidup secara berkelompok. Tapi meskipun begitu, Feng Shi memberitahu bahwa seniornya itu telah ditekan oleh klan manusia dalam waktu yang lama. Seharusnya sudah mengerti mengapa manusia bisa makmur karena kelemahan mereka. Dan justru karena mereka lemah, mereka menggunakan pil obat dan akar spiritual langka, sampai menggunakan ribuan orang untuk membuat satu orang mencapai kultivasi dan mendapatkan pencerahan. Dikarenakan umur mereka pendek, makanya mereka juga berkultivasi untuk mendaki jalan abadi sekaligus membangun puluhan ribu dharma. Lai Peng mengatakan jika Feng Shi sangat menarik, tapi jalan yang mau ditempuh olehnya sangat sulit dan pasti melalui proses penuh kesepian. Dan hanya orang seperti dirinya lah yang bisa mengerti karena pernah hidup bersama dengan manusia. Sedangkan klan monster sudah sangat lama tak memiliki raja lagi. Dan jika Feng Shi menginginkan sayapnya, maka harus mengikuti aturan klan monster, di mana raja yang lama mati, maka ada raja baru yang akan berdiri. Sedangkan masa depan klan bersayap berada di atas jasadnya. Yang boleh mengukirnya hanyalah Feng Shi, sekaligus Lei Peng juga memberkati dirinya dan juga mengutuknya. Mengetahui hal itu, Feng Shi menjadi marah. Sehingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Scene berpindah ke 20 tahun kemudian. Di sana terlihat seorang pria yang mau memetik bunga, tapi ternyata ia melihat cahaya berwarna hijau yang rupanya cahaya itu bersumber dari Han Li yang masih berkultivasi. Saat itu Han Li terus berkultivasi, bahkan di dalam domain tubuhnya sampai terlihat black hole. Han Li juga melafalkan beberapa mantra agar proses kultivasinya berjalan dengan lancar, yang mana aura kekuatannya sampai keluar dan terlihat di area sekitar. Saat itu tiba-tiba awan menjadi mendung dan beberapa orang juga terkejut karena ternyata ada seorang senior yang sedang melakukan pembentukan inti di tempat itu, dan mereka ingin pergi agar dirinya bisa menjadi murid dari senior tersebut. Namun temannya mengatakan jika tunggu sebentar lagi karena sepertinya terlihat ada yang aneh. Dan benar saja, rupanya sumber kekuatan itu hilang dalam sekejap. Kemudian beberapa orang yang melihat hal itu juga sangat menyayangkan. Padahal sedikit lagi pasti akan berhasil dan juga momennya sudah sangat tepat. Scene berpindah ke 40 tahun kemudian, di mana ada seorang kakek yang melihat bahwa tumbuhannya seketika menjadi subur. Dan ternyata itu juga adalah efek dari kekuatan Han Li yang sampai sekarang masih terus berkultivasi. Kemudian ada juga seorang pria yang melihat fenomena alam tersebut. Bahkan para tetua di sana juga merasakan tentang efek cahaya dari kekuatan Han Li yang sedang berkultivasi. Setelah itu terlihat seorang wanita bernama Wen Heyue dari sekte Miao Yin, yang mana dirinya telah berada di ranah foundation establishment tahap menengah. Ia juga sangat terkesan melihat fenomena itu dan langsung memberitahu ketua sekte bahwa ada seseorang yang berhasil melakukan pembentukan inti formation. Dan pada akhirnya film pun bersambung.
Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Hmm.